dandan dulu, dijajarin buat foto-foto nih guys. Wah, pemandangannya mantap. Oh, isi desu ka? Mada? Tama nigi shika tabe nai. Mada tama nigi shika tabe nai. Tama nigi shika. Ore ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Andri Yoshida Channel. Sekarang nih gue lagi di perjalanan, mau touring guys. Jadi hari ini gue mau touring sama teman-teman di yang ada di perusahaan tempat gue kerja gitu. Jadi teman gue ini buka teman satu perusahaan ya. Kalau bagian kerjanya beda-beda gitu, beda-beda guys. Dan hari ini gue berangkat pagi banget. Gue jam 7 gue dari rumah. Dan sekarang gue mau kumpul di daerah Yoshida gitu. Daerah Yoshida di Lawson, di minimarket yang ada di Yoshida, daerah Yoshida. Oke, ikuti saja perjalanan ini, bro. Ohayou gozaimasu. Hai. Dari Shingo? あんたの友達連れてくれてよ。あれ車検終わってないですよ。 暑い。そもそも誰か電話してと。なんで入ってる？入ってます。誰も入ってる。え、作ったよね。うん、グループは作った。あ、グループ電話できんかもしれん。グループライン。よう考え。ああ。ないかもしれん。 そう、あ、パンと言った。うん。はい。もしもし？もしもし。で、聞こえますか？こっちには聞こえてるけど。ああ。あ、聞こえる？本当？聞こえる。ああ。 俺の方には聞こえてないな。え、そうなんですか。 Oke, ini jadi gua lagi di perjalanan ini, udah mulai berangkat guys. Udah mulai berangkat, ini ada 5 motor. 5 motor di depan itu satu, terus di belakang ada 3 motor. Dan ini sayang banget karena ini intercom gua gak bisa ini, gak bisa disambungin guys, karena beda merek. Padahal di ininya, di buku panduannya ada ini yang bisa disambungin, tapi pas gua sambungin malah gak bisa gitu. Wah, sayang banget eh. Jadi ya ngobrol-ngobrol sendiri aja gini guys. Dan ini gua lagi ini mau menuju ini guys, mau menuju ke arah Sambe di daerah Shimane. Jadi ini gua touring bukan yang pertama kalinya guys. Jadi gue pernah touring sama member yang sama ini dulu gitu, dulu sebelum gue bikin konten YouTube. Dan sekarang gue udah bikin konten, jadi mulai sekarang mau gue upload aja di YouTube guys. Ini semuanya orang Jepang karena gak ada orang Indonesia. Sebenarnya gue pengen
pengen ada teman gitu, teman orang Indonesia sebenarnya. Tapi ya susah sih, susah. Ada cuman ya jauh gitu guys. Jauh kayak Bang Cuy, you know. Bang Cuy jauh kok, harus ke Osaka gitu. Oke lah, ikuti saja perjalanan ini guys. Oh jadi teman gua itu ada ini, ada yang bawa Yamaha SR, terus ada yang bawa CRF 1000. Terus ada yang Harley, ada CBR 1000. Jadi 5 motor semuanya. Gelap banget nih. Dan ini jalannya lihat nikung-nikung kayak gini, enak. Mantap. Kayak ini huruf O ini. Wah, enak banget ini jalannya. Jadi di perusahaan gua itu pertama ya gua sama yang punya si CRF 1000 gua touring berdua, terus dari situ gua ya cari-cari temen di perusahaan gitu yang suka motor, gua ajak jadi akhirnya bisa 5 motor gitu guys, 5 motor. Dan sebenarnya yang lain juga ada yang suka naik motor, cuman gua nggak terlalu kenal, jadi belum gua ajak sih. Rencananya pengen ngajak, tapi nggak tahu kapan gitu. Jadi ini satu perusahaan semua guys, satu perusahaan semua. Enak banget kalau punya teman gitu, punya teman naik motor, apalagi kalau bisa touring sama orang Indonesia gitu. Dan ini wah jalannya, ini baru pertama gua daerah sini. Dan video ini gak tahu gua uploadnya kapan, karena ini ya fasilitas gua masih terbatas gitu guys. Sampai sekarang gua upload masih pakai HP. Sementara HP-nya penuh terus. File-nya udah enggak muat HP gua. Rencananya sih gua mau beli ini, mau beli iPad. Gua mau pakai iPad aja dulu. Sebenarnya gua punya ini guys, punya apa? Laptop, tapi laptop gua nggak tahu kenapa gitu nggak bisa dipakai. Jadi sementara upload gua pakai HP, dan editnya juga masih terbatas, masih banyak kekurangan gitu. Gua ngedit cuma di cut doang. Oke, jadi ini gua beli intercom jadi kayak nggak ada artinya. Oh ini motornya. Oke. Okay.
Jadi tetap aja gitu guys, nggak ngomong apa-apa, nggak bisa komunikasi gitu sama ini, nggak bisa ngobrol. Mungkin gua kalau punya duit mau beli lagi intercom yang bisa disambungin ke berbagai merek gitu guys, tapi kayaknya agak mahal. Wah, pokoknya ini gua beli intercom ini gagal. Padahal ini yang gua tunggu-tunggu gitu. Sebenarnya gua beli intercom itu buat mempersiapkan ini guys, mempersiapkan mau touring ini gitu. Tapi malah nggak bisa disambungin. Malah tunduk. Cuacanya cerah banget. Dan ini sebenarnya musimnya musim apa ya? Musim semi. Musim semi, jadi ya cocok buat para peturing. Jadi enggak dingin, enggak panas gitu. Pokoknya cocok lah. Dan ini musim semi ini banyak-banyak lagi ini guys, lagi banyak-banyaknya yang touring gitu. Suasana jalanannya mantap. Oke. Di sini mau istirahat dulu lah. Banyak motor, euy. Banyak banget motor Ninja. Kawasaki semua ini. ZX250, Z600, terus ini. Kayaknya sini banyak yang naik motor, guys. Ngeri sedap. Banyakan orang tua, guys. ZX250 nih. Punya mantap. Ini nih teman gua nih. Ini di sini banyak ini, banyak yang pakai Kawasaki. Ini depan gua Ninja. Terus di sono Harley. Wah, mantap. Tuh motor gede semua, eh. Keren. Oke lah, gua mau istirahat aja dulu, mau ngerokok, bro. ちゃんと撮れてる？撮ってる今。Ini Ninja gua. Di sini ada CBR 1000. Ini ada Harley. CRF 1000 ini. Ini motor Matic ini guys. Motor Matic. Kalau ini motornya Mario Irot yang keliling dunia. Wah, keren. Oke lah, gua mau istirahat dulu. Jalanannya mantap. Dikit.
yang di depan Harley. Umurnya masih muda, masih 22 tahun ya, 24 kayaknya. Harley. Aduh, bener gua ini kadang kecewa ini gua sama intercom. Aduh, jadi suaranya malah hilang, bukan hilang, nggak nyambung aja gitu. Terus dia disambungin ke lain, ke HP, gua juga disambungin ke HP, tapi pas ini apa, telepon lewat lain itu suaranya kecil banget gitu. Mungkin nantilah gua beli lagi lah, kalau punya duit itu juga. Kalau gak punya duit ya nabung dulu aja lah. Gak bisa ngobrol sama sekali. Sampai dalam bendungan. Jadi ini kayaknya mau ini dulu ya, mau nyari pemandangan yang bagus dan mau foto-foto. Tuh, ini jalannya benar-benar enak banget gitu. Jalannya mulus. Tuh ada gunung. Ini tempat apaan? Istirahat dulu apa ya? Istirahat dulu di sini kayaknya. Ini pemandangannya. Di sini juga ada yang naik motor, ada yang touring gitu guys. Istirahat dulu. Video. Tempatnya bagus. Hai, toke. Hai. Sasing janai yo. Video. Oh, ここでちょっと裸であのポーズしてる。いやです。あ、チンコちゃんとついてるね。いいじゃん。あれに。Nah, ini di sebelah sininya ada ceweknya, patung ceweknya guys. Tapi ini gak kelihatan. Nah, gak kelihatan belahannya, bawah. Dan sini gua mau pesan makanan. Ada apa aja ya? Pizza. Ini kayaknya makanan Italia. Pizza wa? Pizza wa takai no. Kinoko ka? Nodoguro ka? Sonna amari. あ、これにしよう。はい。お金を入れてください。お金を入れてください。カードをタッチしてください。
発見中です。はい、おい、ini tiketnya。 え、これもっとかな、勝手に汚れ。 Jadi tinggal nunggu di tempatnya aja guys. Udah otomatis. どうかです。綺麗だよね、ここ。見晴らしがいい。うまい。うん、うまい、うまい、うまい。僕より。うん、僕。いいよ。はい、チーズ。こちら。うん。近いよ、あなた。近いよ。近いよ。どこ？どこ？美味しいですか？まだ？玉ねぎしか食べない。まだ玉ねぎしか食べない。玉ねぎ。でかい。もうま。口がでかい。違う。シンプルにバカにされよ。そのカレーがオーラが染みる。なかなかうまそう。動画です。どうか。タラッキア。Oke, dan ini sudah makannya udah kelar. Jadi coto resto, histori gue tosur kan. Doga. Mau lanjut perjalanan. Atsui sih. Hiyake suru yo. Kasu jushin shika nai ke buri da. Toilet dulu. Toilet, toilet. Jadi pergi ke suatu tempat itu harus dijajal toilet, wajib. Adalah. Pemandangannya juga keren. Oke, sini istirahat, foto-foto dulu. Mantap. Ini motor paling gede nih. Tinggi banget, berat nih. Sama ini juga berat nih. Brum 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 brum. Dandan dulu, dijajarin buat foto-foto nih guys. Wah, pemandangannya mantap, keren. Touring ya, kalau ada temen itu enak banget. Apalagi kalau orang Indonesia, aduh enak banget nih. Ini pertama gue lihat ini, kirain bukan Matic, ternyata Matic gitu guys. Aprica Twin. Tuh. Sekarang gua terakhir. Tadi salah jalan gua. Malah muter-muter. Sekarang gua jadi buntut aja lah, biar aman. Kalau lihat ini nih, lihat motor gede,
pokoknya di atas 400 jadi bawaannya pengen aja, pengen beli yang baru. Padahal ini juga belum lunas. Motor gua tinggal 2 bulan lagi baru lunas. Jadi Jepang, di Jepang itu, di Jepang juga ada kredit, guys. Jadi ada kredit. Kebanyakan sih yo, kredit orang Jepang juga. Ada H2 tuh di belakang. Ada H2. Mantap weh, helmnya sama kayak punya gua. Wah, keren. Keren. Helmnya persis banget sama punya gua. Mantap. Oke, gua mau foto-foto lagi di sini, guys. Mau foto-foto lagi, dan ini kamera gua udah ini udah mulai habis baterainya. Jadi gua akhiri aja video ini, guys. Gua akhiri video ini sampai sini aja. Pokoknya selamat jumpa di video-video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.